told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Halo Autolover, balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Ini hari ini kita berada di GBA Pekanbaru dan kita mau cek mobil pickup ya yang bakal dilelang di GBA Pekanbaru per hari ini. Tapi kita campur dengan blind van. Nih, ada Strada Triton seperti ini. Dan untuk Everest ini masih ada. Juga itu teman-teman kemarin yang pada nyari single cabin juga masih ada di sebelah sana. Ya, karena ini cuaca panas banget. Jadi kita langsung cek aja unitnya, kondisinya seperti apa. Dan kalau harga kemarin belum sempat terjual. Everest juga kemarin untuk lelang pertama belum terjual, dan saat ini dilelang kembali itu bakalan harganya pasti bakalan turun. Jadi biasa ya, untuk lelang pertama itu harga tinggi, untuk kedua biasanya kalau tidak terjual atau sold out, itu bakalan turun, sampai menyesuaikan dengan kondisi dan harga pada mobil itu. Oke ya, langsung kita cek aja unitnya satu persatu, kondisi dan harganya di GBA Pekanbaru. Ya, jangan lupa untuk selalu subscribe, dan pantau terus, barangkali teman-teman lagi cari unit yang sesuai dengan budget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel yang sama di otomotif.net. Ini hari ini kita berada di GBA Pekanbaru. Kemarin kita udah update ya, update unit yang bakal dilelang untuk per hari ini, dan hari ini tuh sudah lelang. Ada kanter 4 unit bro, dam tuh ya, 1, 2, 3, 4 tuh di sana. Nanti kita lihat sekilas, tapi video detailnya sudah saya buat. Nah sekarang ini saya pengen lihat, karena ada beberapa request dari teman-teman, itu untuk yang pick up. Double cabin maupun single cabin yang berada di GBA Pekanbaru per hari ini ya. Nah pertama yang kita lihat nanti kita, karena proses truk kanternya itu kan udah lelang dan kita sudah tahu terjual di angka berapa, harga dasarnya berapa ya, bahkan semuanya udah terjual tuh bro barusan. Kita karena nunggu ini pas proses lelang, jadi kita kepengen tahu sih tahun 2019 tuh sampai terjual di angka berapa sih itu, biar untuk jadi acuan teman-teman ya. Ini Ford Ranger tahunnya kayaknya tahun 2000, model seperti ini bro, ini 2009 ke atas ya kalau Ford Ranger. Dan yang ini nggak tahu ini single cabin asli atau single cabin awalnya double cabin dipotong. Sekarang kita lihat suratnya di sini. Di situ tertera cuman Ford Ranger aja. Plat BA tahun 2010. Ya kan betul tahun 2009 ke atas. Pajaknya dia mati dari tahun 2018. Kategori grade-nya E. Di sini yang kita lihat berbentuk single cabin ya, berbentuk single cabin. Ini. Peleknya masih biasa, belum racing. Fog lamp nggak ada, lampunya bersih. Untuk di eksterior kelengkapannya lumayan lengkap. Kenapa saya ini sanksi ini di sini ya? Ini kayak double cabin, tapi single cabin kok ini bro. Biasanya kalau single cabin kan bangkunya ini menyatu bro, tuh ya, yang Ford Ranger ya, bangkunya jadi satu, ini terpisah. Oke, 4x4 nya udah pasti jalan.
Karena yang diutamakan kalau mobil seperti ini nih pada juragan-juragan sawit ya, itu kan di 4x4-nya. Dan apalagi ini sudah pakai kerangkeng kayak gini. Jadi rekomendasi banget bagi teman-teman yang mungkin untuk langsir ya, pada saat kondisi musim hujan, masih rekom banget ini tuh. Ini kita lihat dari belakang seperti ini bro, lengkap ya sama ininya. Sorry bro, ini kalau ada terhalang dikit-dikit sama payung, karena memang cuaca panas banget, kita pakai payung ya. Ini di bagian samping. Oke ya, kemudian di sebelahnya ini di FSK tahun 2018 1300 cc, ini berbahan bakar solar bro, ini yang solar ya. FSK ini tahun 2018 TDI, itu TDI kode solar dari DFSK. Ini saya tahu banget pemakaiannya, ini pemakaian showroom. Ya, pemakaian showroom untuk di cabang waktu itu ya, saya tahu. Karena saya pernah buat konten di showroom tersebut. Tuh. Makanya saya tahu. Jadi karena mungkin keluar unit baru, jadi ini dilelangkan. Orang sekarang kalau masih banyak duit itulah bro, sikit-sikit lelang, ganti yang baru. Interior AC power steering, cuman bedanya dia berbahan bakar solar. Kan ada yang bensin juga, interiornya juga sama seperti ini. Ya, untuk dashboard ya lumayan gagah lah ya. Udah AC power steering, juga ada head unitnya. Oke. Unit yang kedua. Kita tutup. Harganya, oh iya harga, bro. Ini gimana kok tak sebutin tahunnya harganya. Untuk yang Ford Ranger ini harganya di angka 89 juta ini ya. Tahun 2010 89 juta. Dan kemudian ini tidak ada keluar harganya. Yang ini tidak keluar harganya. Boleh request ini mungkin ya. Hubungi aja otomotif.net nih, boleh request nih. Nanti kita tanyakan ke kantor JBA sana. Ya, ini harganya 89 juta tahun 2010, single cabin 4x4 aktif ya. Untuk grid mesinnya E. Terus yang sebelah ini gak ada harganya, udah kita review. Tapi gak apa-apa, supaya teman-teman tahu ketika besok sudah keluar harganya gak canggung lagi. Nah, kita kesini lagi, ada Mitsubishi L300. Ini tahunnya tahun berapa nih? Tahun 2012, mesinnya D, berarti hidup tapi batu-batu ya. Pajak mati dari tahun 2015, 4x2. Harganya, wah lupa terus harganya. Aduh bro, ini harganya batal lelang bro. Itu 999, artinya dia batal lelang bro. Ya, plat BM KC, Kuansing berarti ini. Kuantan Singingi, BM Kuansing. Ini kalau kita lihat seperti ini, berarti dipakai X toko bangunan, kalau tidak di bengkel. Ya, kita review singkat aja ya. Barangkali besok keluar harganya, Mas Bro bisa pantau. Oke. Itu FRS. Udah. Kita sekarang spesial untuk pickup sama Blind Van ya. Blind Van kan masih dalam kategori mobil niaga. Ini Strada Triton. Plat BMTF, artinya dia plat Pekanbaru, kota. Kalau kita lihat tipenya harusnya ya GLS ya, karena sudah pakai overfender seperti ini. Bahkan untuk bumper depan sudah pakai ARB, tinggal pasang winching aja kalau mau pasang winching. Bodi luar oke. Okay. Oke, okay, tapi di sini ditulisnya exterior C ya, oke okay ya. Mesin D, hidup tapi batuk-batuk. Harganya 155 juta. Ya, harga 155 juta tahun 2010. Untuk pajak dia hidup sampai 2022. Ya. Ini pajak masih hidup ya. Mesin, kondisi mesin untuk kap mesin dia pakai peredam, ya pakai peredam. Udah pasti diesel ya, common rail. Karena untuk yang tahun itu sudah common rail, udah nggak ada pil pump.
Tuh, tilpom udah nggak ada lagi. Cuma sudah turbo. Warna silver, ada pakai push step. Harga 155, bro. Saya bro, tak delok harga. Ini kok lali-lali terus nengok harga. 155 juta tahun 2010 ya. Oke ya, kesini. Sudah pakai bed liner. Dia sudah pakai bed liner. Belakang sudah pakai bumper besi juga. Ya. Untuk interior, interior lumayan bagus, bro. Interior lumayan bagus. 4x4 udah pasti ya, masih manual, belum main tombol. Tipe GLS, ya tipe GLS dia. 155 juta rupiah. Oke, kita ke sini. Terus di sini kita lihat Suzuki Pickup New Cherry. Plat BM RG. Berarti ini plat mana ya? Harganya 95 juta tahun 2019. Kondisi bagus kok, bro. Kalau kita lihat sih bekas toko bangunan di belakang tuh ada besi tegak ya. Biasanya kayak gitulah ya. Ciri khas dari toko bangunan nih. Harga udah tak sebutin ya. Gridnya C rata-rata. Cuman baknya, wah ya ini kayak bekas toko bangunan. Harusnya kan kalau dipakai toko bangunan dilapis plat. Jadi nggak kayak gini. Ini ada besi gawangnya. Di belakang. Oke, Mas Bro ya. Kemudian kita melihat unit yang dari ujung. Ya, kita melihat unit yang dari ujung itu yang banyak pertanyaan. Blind fan. Nah, blind fan kemarin banyak waktu kita update, ternyata dia dibikin dua-dua. Enggak langsung lelang untuk kesemuanya. Nah, ini kan Mitsubishi Canter nih hari ini lelang, bro. Ya, hari ini lelang dia. Dan ini harga dasar di angka 225 juta rupiah tahun 2019. Tadi terjual di angka 320 jutaan, bro. Ya, terjual di angka 320 jutaan. Blind Van, ini harga dasar ini tahun 2015. Harga dasar 62 juta rupiah tahun 2015. Ya. 62 juta. Jadi Blind Van ini cukup banyak juga peminatnya nih, bro. Ya, Blind Van. Ini kondisi gridnya C semua. Bagus ya. Rekom. Karena kemarin saya sudah update, berarti saya bilang rekom berarti bagus. Terus ini Blind Van. Ya. Hampir 300 terjual nih, bro. Yang dump truck itu semua yang harga dasar 225 terjual rata-rata di angka 300 up. 300 ke atas ya. Terus ini Blind Van nih 68 juta ini karena tahun 2016 ya. Ini beda tahun 2016. Ini yang ini terjual di angka 300 jutaan lebih. Tahun 2019 dam. Jadi ada 4 unit. Tadi udah kita buat untuk detailnya tadi untuk semuanya. Nah, kemudian di sini ada Strada Triton. Ini tahun 2014, tapi ini tipenya yang pilpom ya. Ya. 2014, tapi tipenya ini yang pilpom. Bukan tipe yang common rail ya. Untuk harga berapa tadi ya? Kita cek aja ke depan. Untuk harga kita cek aja ke depan. Harganya 145 juta rupiah, bro. Tahun 2014 nih, ya. Sold out. 145 juta rupiah tahun 2014. Tuh, tahun 2014. Pajak tidak tertulis di sini ya.
Jilid mesin D ini hidup kok, aku tahu banget mobil nih. Ini hidup. Mesin hidup di sini dibikin D. Enggak apa-apa ya untuk antisipasi teman-teman. Oke, Mas Bro, mungkin itu sebatas mobil pick up-nya yang dilelang di GB Pekanbaru per hari ini. Ntar kita lihat mobil X Laka yang ada di belakang. Thank you banget atas kunjungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.